Laka air yang telah terjadi dari Selasa ini sudah ditangani oleh penyidik Satpol Air. Ya. Dan togbutnya sudah diamankan bersama dengan tongkangnya di Muara Samasam. Mengingat di sana itu kalau diamankan di pos tidak bisa masuk togbutnya, dan harus di muaranya yang bisa diamankan, tapi itu tetap dijaga oleh anggota Satpol Air. Kapten togbut pagi ini dimintai keterangan semua ABK-nya dari 11 orang. Berarti masih proses lidik, Pak ya? Masih proses lidik. Ya. Ada upaya keluarga juga turut melakukan pencarian? Ada, Pak. Ada. Ini kan menunggu ini banyak pasang, Pak. Banyak pasang lah. Baru langsung ke laut. Sudah banyak pasang, bisa kapalnya keluar pada sungai, langsung kena meluncur juga. Apa rencananya, Pak, yang belum tahu pasti lagi, Pak. Tapi penyisiran di mana rencananya, arahnya nih? Rencananya arahnya menuju ke Muara Kintab. Tenggelam. Ke titik koordinat. Oh, titik koordinat lah, berarti ke tengah lah, ke lautan, sampai ke pesisir pantai. Saya menuju ke Tunggaga.